aplikasi wajib yang berguna buat online shop. Yang pertama ada aplikasi Flip. Flip ini adalah aplikasi transfer antar bank yang gratis tanpa biaya admin. Lumayan banget kan? Biasanya kalau kita transfer antar bank kena cas biaya admin 6.500. Kalau pakai Flip jadi gratis. Selanjutnya aplikasi Ongkir. Ini bisa buat cek ongkos kirim, juga cek resi. Selain bisa cek resi, aplikasi Ongkir ini juga punya pilihan informasi ongkir ekspedisi yang banyak banget. Nih lihat aja. Banyak kan? Yang terakhir ada Canva. Ini aplikasi yang multifungsi banget buat edit-edit atau buat kamu bikin desain feeds atau bikin thanks card untuk apapun itu. Pokoknya soal desain ini si Canva top. Ini Canva, dia punya template yang banyak banget dan bisa kita bikin apa aja di sini. Rekomendasiin packaging yang dipakai sama online shop aku. Jadi aku baru aja ganti packaging jadi tas poundbound ini. Harganya murah banget, cuma 1.300 per piece. Terus kita dapat gratis custom tulisan apa aja. Aku sengaja pilih packaging tas poundbound karena kita kemana-mana sekarang udah nggak dikasih plastik. Jadi customer aku bisa pakai tas poundbound ini kemana-mana. Di video yang aku post sebelum-sebelumnya, banyak yang nanyain plastik mie ini. Jadi plastik mie ini namanya plastik polymer. Harganya murah banget dan plastik ini lemnya kuat banget. Jadi rekomen buat all shop-all shop. Aku belinya di Shopee, banyak pilihan warna dan ukuran. Gitu guys, semoga membantu. Buat yang punya online shop, pengen custom box sendiri tapi harganya mahal. Nih, aku kasih tahu caranya. Pegel sih, tapi seru. Aku beli boxnya yang polosan terus jadi kayak gini. Aku desain sendiri, bisa juga untuk desain kertas rotinya. Modalnya cuma ini. Kalian yang lagi jalan online shop, ini barang wajib banget kalian punya. Kenapa? Jadi ini gunanya buat ngancurin kertas-kertas yang gak guna. Jadi daripada dibuang, mendingan digunain lagi untuk packing kalian. Jadi packing kalian lebih aman. Para pejuang bisnis yang selama ini pegel untuk nulis alamat, please jangan di skip dulu karena kalian bakal butuh atau enggak di screenshot dulu deh. Jadi ini namanya printer thermal, biasanya dipakai untuk cetak struk dan ini tuh enggak pakai tinta sama sekali karena cuma butuh panas dari listrik aja. Plus ini juga murah banget sih kertasnya, cuma 2.000 tapi bisa dipakai sampai beratus-ratus kali, guys. Cara pakainya gampang banget, tinggal colokin ke listrik dan di sini ada biru-biru, artinya kalian harus sambungin printer ke HP, entah itu Android ataupun iOS, pakai Bluetooth. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi yang support sama HP kamu karena aku pakai iOS, makanya aku download ini. Dan udah deh, gampang banget kan, ini tinggal
ya langsung ke print semua panjang dan cuma tinggal digunting-guntingin. Dan tipsnya kalian jangan pakai selotip di atasnya ya, karena kalau dari struk thermal gini dia tuh bakalan cepat hilang. Jadi mending pakai double tip aja gitu di belakang ditempelin ke paketnya. Selamat mencoba untuk para pejuang bisnis. Ini aku belinya di harga Rp328.000. Kalau kalian pengen beli juga bisa klik aja link di bio aku. Hai, karena masih banyak banget yang tanya, ini tuh belinya di Michael_Jbox ya, dan ukurannya 10x10x5. Nah, ini produk aku. Jangan lupa follow Instagram kami, karena bentar lagi kita mau ngadain giveaway. Hai guys, aku mau sharing tentang perlengkapan Onshopku box. Aku beli di Michael_Jbox, dan aku pakai ukuran yang 10x10x5. Selanjutnya ada stiker bunga. Kemarin ada yang tanya ini, iya aku print sendiri terus aku potong-potong gitu, tapi motongnya gak mepet. Dan selanjutnya ada bunga kering, kalian bisa beli di toko bunga. Untuk photoshoot, aku pakai kain satin dan kain linen. Kalian juga bisa pakai kertas biasa, semoga bermanfaat. Halo semua, jadi hari ini ada yang pesen giftbox scrunchies kita sebagai hadiah ulang tahun untuk teman dia. Nah, hanya ada 2 teman dia yang ulang tahun, dan box yang ini warnanya custom. Bagus-bagus kan warnanya, pastel semua. Kita juga kasih free birthday card loh. Nah, waktunya untuk pilih stiker, biar pas dibuka serasa beneran kayak hadiah. Dan selesai, kita tutup boxnya dan ikat pakai pita. Bagi yang lagi cari kado untuk ulang tahun, anniversary, untuk teman atau keluarga, ini cocok banget karena ini harganya affordable, plus udah high quality banget. Karena scrunchies kita itu made with love. Nah, hasil akhirnya bagus banget kan? Thank you for watching. Another really great package is going out today. This one has a really cute pair of lollipop earrings and then a really adorable fitted face mask with ear loops. This is my new card. It does include a discount code for return customers and then some great stickers, my popcorn packaging, and then I'm also adding a mask care card on top. Guys, ini aku mau cerita ke kalian semuanya. Jadi kemarin tuh aku iseng banget untuk ngirimin salah satu follower aku. Ini namanya Nabila. Ini dia ulang tahun di tanggal 17 Agustus. Kalian mau juga nggak aku kirimin? Syaratnya gampang banget. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar ini. Komen yang nggak ada like-nya itu yang menang ya. Aku tunggu sampai tanggal 5 September. Nanti bakal aku umumin di TikTok aku. Jadi jangan lupa kalian komen sekarang juga. Semoga kalian menang. We'll be right back.
kena racun lagi. Entah udah berapa kali beli barang gara-gara nongol di FYP. Nah kali ini barangnya tuh berguna banget buat sesama pejuang online shop kayak aku. Yep, aku beli label printer thermal. Jadi ini tuh printernya udah gak pakai tinta lagi guys, gak usah ribet-ribet ganti. Dan aku beli yang papernya tuh langsung label gitu, jadi bisa langsung ditempel, gak usah pakai selotip. Penampakannya kayak gini, emang awalnya ribet untuk installnya, tapi kalau udah tuh lancar banget, gampang kayak gini guys. Memudahkan sekali. Hihi. Halo guys, teruntuk small business owner ataupun kalian mau mulai bisnis, wajib banget nonton ini sampai habis. Ini aku dapat online shop jual thank you card. Kualitasnya tuh bagus banget. Ini bisa custom 2 sisi maupun 1 sisi. Sebanyak ini harganya tuh cuma 24.000. Ini menurut aku murah banget. Ada juga logo stickers di toko yang sama. Harganya tergantung ukuran. Terus aku juga udah dapat ini sticker roll. Isinya tuh sekitar 500an piece dan harganya tuh cuma 25.000. Kualitasnya juga bagus banget. Aku juga beli yang ini, tulisan Crazy Things Inside dan banyak lagi motif lain. Dan ini juga ada stiker lucu buat jadiin gift. Harganya tuh cuma 5.000 per box. Isinya juga banyak banget. Kalau untuk label pengiriman aku dapat harga 5.000, tapi isinya tuh banyak banget, sekitar 100an piece. Dan hasil printnya tuh juga bagus banget. Terakhir, ini aku ada tali rami dan pita kain buat mempercantik packingan kalian. Semoga membantu. Packing time. Ini adalah bahan-bahan yang aku perlukan dalam melakukan proses packing. Print orderan Shopee. Dan untuk thank you card dan sticker boxnya, aku tulisin nama customernya agar lebih personal. Produk-produk Echino sudah ready di packing. Selanjutnya, produk tersebut kita tata yang rapi di dalam box. Kita juga tempelin stiker bulat dan masukin thank you card-nya. Lalu kita tempel stiker box-nya agar box tidak gampang terbuka. Step terakhir adalah bubble wrap agar box tidak gampang rusak. And that's it, how we packing our products.